nuansanya kita hari ini lagi dugem ya. Kok dugem merah gini? Ada neon-neonnya gitu, lampu-lampu merah-merah gitu. Nuansa 80s, 90s, dugem. Lagu apa? Lagu apa itu merah-merah dari mana? Nenek-neneknya harusnya Pinocchio. Udah, kita sekarang ada di mana nih, Gracia? Ini lagi di J-Stick. J-Stick? Apa itu J-Stick? Tempat makan J-Stick, tapi J-nya J-nya itu mungkin Japanese. Karena ini tuh, aku gak tau ya. Jadi restoran ini tuh jual steak. Dan steaknya itu Japanese flavor. Makanan apa, steak Jepang lah ya, steak Jepang. Tapi ini sebenarnya udah lusa. UMKM gitu kenal. Ini punyanya suka hipnotis terkenal di Indonesia. Bang Uya-Uya. Supaya beli ya? Supaya mesen buahnya aku, gitu. Anda lapar. Anda sekarang rem, habis ini Anda lapar, pesan 5. Tapi di sini harganya itu lumayan premium ya. Tadi aku lihat temennya juga. Per kilonya ya, 7.800. Beli stick atau beli handphone ya? Juga-juga lagi. Cuma emang itu kan per kilo ya, jadi kita bisa pesan sampai 292. Jadi sebenarnya emang mahalnya kalau beli banyak. Ya, sedikit ya murah kan. Kita cobain beberapa jenisnya lah ya. Tapi ini emang dia special di steak sih. Jadi menunya banyak steak, cuma ada yang tenderloin, ada yang ribeye. Gak usah banyak basa-basi, sekarang siapin makanan kalian, kita makan bareng yuk. Hari ini kita pengen nyobain J-Stick, tempat makan steak rasa Jepang. Di sini dagingnya lumayan premium dan juga ada beberapa jenis saus yang bisa kalian pilih. Nggak main-main, harga dagingnya bisa sampai hampir 2 juta per kilonya. Penasaran kan? Yuk kita cobain. Sekarang siapin makanan kalian, kita makan bareng ya. Ini ada penjelasannya, degree of steak doneness. Jadi ini ada yang dari paling mentah nih. Aku baru tau lah di atasnya rare loh. Biasanya aku tau dari rare, medium rare, medium rare. Yaudah, aku abis ini mau nanya ini dibikin di mana. Lucu banget deh. Mas, ini hidup. Kayak the wedding lu ya. Oh iya, sorry. Sudah pernah punya, beginian ya. Mahal kayaknya ya. Aku seneng banget liatnya. Kenapa? Dia pakai namanya iron skillet. Jadi dia punya pan itu dibuat dari baja. Nah ini tuh emang rada ribet ya. Jadi iron skillet ini ya, kalau misalnya dipakai harus sering-sering dilapisi minyak lagi, terus dibakar di dalam oven supaya dia ada lapisannya gitu. Oh, jadi abis itu dia dibakar di grill yang kebuka kayak gini supaya ngasih grill mark di luarnya, terus bikin luarnya lebih garing, baru dibumbuin. Bumbunya klasik sih ya, ada garam, ada lada, terus ada kayak special rub gitu. Jadi ini tuh yang paling mahalnya di sini nih, ini yang Ichiban, dagingnya pakai tenderloin wagyu. Ini bisa kelihatan harganya tuh, ini 200 gram udah 350.000, berarti per kilonya itu sekitar 1.850.000 ya, hampir 2 juta. Ini kita 200 gram yang medium. Terus dikasih bawahnya tadi aku bilang itu banyak bawang bombaynya. Yep. Terus dikasih side dishnya ada jagung sama ada wortel. Yang ini adalah yang oishi atau rib eye. Nah jadi ini tuh kematangannya juga sama, ini medium juga. Terus ini tuh udah di age selama 21 hari dan ini Japanese wagyu ya. Jadi lihat dagingnya itu lumayan berlemak dan sama kayak yang tadi ada jagungnya juga. Terus dikasih semua steak di sini dikasih ini nih, dikasih daun thyme untuk aromanya. Terus ada butternya juga di atas. Dan ini kelihatannya sih lumayan enak dengan banyak black pepper dan juga ada grill marknya nih. Lumayan banyak. Jadi yang ini yang paling murah yaitu harganya berapa tadi ya? 475.000 per kilo. Jadi ini 47.500 per 100 gram. Aduh, tadi ya. Ini 100.000 lah. 100.000. Ini kita pesannya medium well ya. Agak keras makanya ya. Kita punya yang namanya Kiaora. Kiaora. Kiloin. Kayak nama penyanyi ya. Kiaora. Kiaora ya. Tapi ini memang lebih tipis. Dan ini kita pesannya yang 150 gram.
ya nggak terlalu banyak, makanya kelihatan agak tipis. Yeah. Terus ini kita pesen yang medium rare, jadi dia nggak terlalu matang dan lebih juicy mestinya ya. Wow, ini udah datang, kita pesennya kalap dikit. Kalap dikit. Hampir sekilo gitu pesennya, berarti 200, 200, 200. 150, berarti sama nasi. 750 gram pas nasi, sekilo kita pesen sama sekilo. Nasinya. Bullshit. Yuk, saya cobain, aku udah cobain, aku udah gak sabar. Aku punya saran nih buat teman-teman semua. Kalau kalian makan steak, habis dimasak jangan terlalu cepat dimakan. Jadi tunggu kayak 10 menit dulu biar jusnya itu resep dulu di dalam kayak dagingnya. Iya, ini udah pas nih. Nah, kita mau coba dagingnya dulu aja kali ya. Yang paling mahal dulu. Kamu dulu deh. Ah, aku dulu. Iya. Yeah. Ini daging yang paling mahal, yaitu Australian tenderloin 200 gram. Jadi ini tuh wagyu. Dan kelihatannya sih empuk banget tuh. Yeah, oh my god. Udah enggak sabar nyolong. Oh my god. Wow. Wow guys. Ini benar-benar medium ya? Medium banget. Guys, ini benar-benar pas banget, di luarnya ada masih ada brownnya. Terus dia tuh bagus antara atas sama bawah, brownnya itu seimbang kayak kata Chef Arnold. Gila 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 gila. Ini tenderloin tapi biasanya agak sedikit lebih enggak berlemak ya. Selamat makan. Kita makan bareng yuk. Bawang bombaynya nih. Emang dagingnya doang udah moist banget ya. Dan emang rasanya cukup enak, empuk banget. Cuma memang kalau menurut aku luarnya kurang kayak garing sedikit. Ini ada 3 jenis saus. Ini Maggi Go atau steak sauce. Agak pedas katanya. Oh, agak pedas. Hah? Nah, ini wasabi, jadi ada 3 jenis ya. Wow. Wah, sabi nih. Sabi. Kamu beda, kamu kita beda cobain yang. Aku wasabi. Aku yang ini nih. Tadi apa nih? Ini Maggi Go. Yang pedes. Maggi Go. Ini aku yang pedes ya. Iya. Jadi kayak makan-makan barbeque Jepang gitu ya? Iya, bener banget. Ini tuh kayak pedes-pedes tapi ada long soyunya gitu loh. Cobain juga yang ini. Yang joystick. Yang ini lebih kayak garlic. Ada sedikit asin-asin. Guys, ini adalah steak oishi. Bahasa Jepangnya artinya enak ya? Enak, oishi. Lihat deh, lemak-lemaknya guys. Ya, kita juga ada pesan french fries. Tapi rasanya biasa aja. Cuma untuk pelengkap ya? Iya, normal. Gak ada yang berbeda. Ini dagingnya juga benar-benar empuk, cuman memang lebih tipis daripada yang tadi. Nah, lebih tipis, tapi tetap berlemak. Itu kayak enak. Ini apa sih? Rib eye ya? Nah, ini bagian terenaknya rib eye nih. Rib eye cap nih. Ini walaupun tipis, tapi ya benar-benar enak banget wah. Oh, dia lembut banget ya? Kamu mau campur, itu hebat banget. Enggak dong, aku mau kasih lihat mereka, ini tuh rib eye cap. Itu bagian termahal dari rib eye, yaitu terenak maksudnya? Iya nih, guys. Keren nih. Di sini tuh ada lemaknya gitu, di sininya. Ini gokil sih, kamu harus cobain juga nih. Oh, kayaknya enak banget. Biar adil, videographer ya, videographer mana? Ini videographer. Enak banget. Videographer, masuk. Enak banget. Itu the best part tuh. Kalau kadang-kadang kalau terlalu banyak aku sisihin, cuma masih ada lemak-lemak yang berserat-serat di dalam dagingnya. Sama yang ini lebih gurih ya daripada yang itu. Padahal lebih murah ya. Iya. Ini ya guys, siapa yang suka makan jagung kalau lagi camping nembak cewek, kasih jagung dulu. Mantep nih. Ini yang Kia Ora. Ini jambulnya dibuang dulu. Yang 150 gram aja. Karena ngiler aja ya. Karena ngiler aja. Ini sirloin guys. Dan kita masaknya mintanya yang medium rare. Medium rare. Lihat nih dagingnya juicy banget dan masih berminyak yang enak banget. Tapi medium, ini medium rare-nya medium aja sama yang medium. Medium iya. Masih cocok sih, masih pink aja tuh. Itu warnanya. Lebih. Weh, main-main dulu nih. Tapi ini medium rare-nya mirip-mirip medium. Medium rare-nya mirip-mirip medium. Iya, jadi nggak sementah itu ya. Somehow ini ladanya lebih berasa nggak sih? Asinnya juga lebih berasa. Lebih asin bener. Ini kayaknya kalau dikasih bumbu jadi keasinan deh. Iya, ini aja udah enak, udah gurih. Jangan lupa makannya harus sama gini, Beb. Iya, dan tadi aku makan enak banget.
ini the best part guys, ini yang bikin dia beda dari yang lain juga ya, bawang karamelize-nya ya. Mantap ya. Ini aku kurang excited sih, soalnya dia kayaknya mateng banget joysticknya. Tapi ini menu penting juga, karena termurah. Iya, termurah, ini cuma 100.000. Medium well ya tadi ya. Kamu bisa juga motong, kamu manja doang ya dari tadi ya? Iya. Jadi ini benar-benar udah matang banget ya. Jadi daging kalau udah sematang itu, ini ada tempel nih, ntar gue dijual lagi. Kamu cobain dong. Oh, baik sekali. Ini istri yang baik. Motong stick buat suami. Lumayan loh. Untuk harga 100.000. Oke banget, tebel banget dagingnya tuh, gak pelit. Lihat deh, benar-benar tebel. Iya, ini agak keras karena kita pesan medium well ya. Itu kayaknya selera. Kalau kita pesannya yang medium rare mungkin ini bakal bok-bok aja sih. Cuma ini memang agak keras ya, bisa kalian lihat tuh. Karena medium well. Kalau pakai saus ini jadi enak. Apa nih? Ini ada telurnya segala loh. Oh iya. Wah sayang nih tadi waktu baru datang blebeb-blebeb gitu ya. Blebeb-blebeb. Gak apa-apa, mereka tetap bisa lihat kok blebeb-blebeb. Masih blebeb-blebeb tuh, ngerti gak sih blebeb-blebeb? Iya, kasih lihat kameramen editor. Blebeb-blebeb gitu. Jadi ini apa namanya ya tadi? Wow, wow, wow. Ini ada namanya, nyontek dulu. Tepan Gohan, yaitu Gohan daging nasi. Daging nasi tepan berarti. Yang sudah disediakan kotak-kotak berserta dengan butter atau garlic rice. Ini sebenarnya nasi putih, aku minta garlic rice tadi karena bisa ganti. Minta harusnya, ya? Bisa ganti ya? Iya. Terus ini ada telurnya juga, telur dadar di bawahnya. Wow, telurnya full. Telurnya? Telur. Ini kayak telurnya dimasak tipis gitu, enak juga. Enak. Nah ini tadi aku minta pakai bumbunya, bumbu joystick. Jadi yang sama kayak tadi itu. Garlic. Ini 135.000 sih worth it loh. Dagingnya pakai bawang bombay. Nasinya penasaran banget sih karena garlic ya beb. Lanjut dah. Itu nasinya ya, bawang putihnya berasa banget. Buat yang gak suka bawang putih sih jangan pesan yang ini sih. Nasi enak banget, langsung dicampur sama daging sih. Aku kasihin kamu ini. Aduh, ya susah aja tuh dong. Nih, udah lengkap nasi, daging, buat kamu aja deh. Kamu aja, kamu. Pasti luar biasa. Jadi thank you banget guys, hari ini kita udah nyobain steak artis ya, steak artis, tapi ternyata yang aku suka dia tuh gak gimmick. Jadi emang dia jualan makanannya gitu. Makanannya gitu. Jangan lupa kalian nonton ini terus ya, hari Selasa, Jumat, dan Minggu jam 7 malam. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Kita makan sama-sama terus, kita makan bareng-bareng terus yang enak-enak lagi, oke? Oke, dadah!